Oh, kalau untuk aku sendiri sih mungkin gini, jangan salah persepsi ya. Aku harus benar-benar tahu diri. Umurku kan juga sudah tidak semudah yang sekarang ini bermunculan gitu. Tapi paling tidak aku ingin di usia aku itu aku produktif, itu satu. Yang kedua gitu, aku ingin bahwa apa yang pernah aku dapetin pada saat merintis karir aku itu ya aku terjemahkan sekarang dengan versi yang aku tuh nggak kudet kok gitu. Maksudnya aku berusaha untuk masuk, tapi kalaupun mau dianggap bersaing pun, kalau bersaing secara sehat, why not? Oh, kalau untuk aku sendiri sih mungkin gini, jangan salah persepsi ya. Aku harus benar-benar tahu diri. Umurku kan juga sudah tidak semudah yang sekarang ini bermunculan gitu. Tapi paling tidak, aku ingin di usia aku itu aku produktif, itu satu. Yang kedua gitu, aku ingin bahwa apa yang pernah aku dapetin pada saat merintis karir aku itu ya aku terjemahkan sekarang dengan versi yang aku tuh nggak kudet kok gitu. Maksudnya aku berusaha untuk masuk, tapi kalaupun mau dianggap bersaing pun, kalau bersaing secara sehat, why not gitu. Dan kalaupun ada sesuatu yang aku ngelihat semua generasi yang sekarang ini, ya itu haruslah, kita harus nyadarin banget, harus ngasih kesempatan malah tepatnya gitu. Itu aku sangat support gitu. Malah jangan salah, kadang-kadang kalau kita semakin berumur tuh harusnya nggak boleh egois. Kita harus bisa open minded bahwa yang muda itu pun juga bukan berarti dia itu nggak bagus gitu. Ya kita harus appreciate apapun yang dilakukan orang lain gitu. Itu udah bentuk yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau sekarang aku muncul lagi, keberadaan aku muncul lagi, mereka akan menganggap aku saingan. Ya enggak lah, beda jauh umurnya gitu. Cuman bedanya itu mereka yang baru muncul itu pernah tahu aku nyanyi gitu. Nah kalau aku, semuanya aku sekarang muncul lagi, lihat mereka, aku tahu bahwa mereka, oh ternyata kamu yang sekarang bagusnya sekarang gitu. Di era sekarang ya beda lah, beda, pasti beda. Kalau untuk sekarang mungkin karena boleh dibilang aku lumayan sekolahnya luar biasa sih ya pada saat merintis karir aku gitu. Jadi sekarang ini malah justru lebih aku enjoy banget gitu, nikmatin prosesnya gitu. Oh, ternyata perkembangan musik itu seperti ini. Bahwa sekarang ini TV itu dulu kan kita hanya mau melihat semua pertunjukan itu harus ada di layar televisi. Sekarang enggak. Dengan segenggam tangan segini aja kita sudah bisa melihat dunia. Meaning is, aku cuman berpikir bagaimana caranya dengan sekotak ini kita bisa memberikan informasi yang baik dengan apapun yang kita punya. Itu yang jadi challenge.